Okey, Caca. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum, Zifu. Khabar baik. Okey. Okey, so ini adalah nama sebenar dia, bukan Caca. Dia dalam surat beranak, kalau kau cari nama Puan Caca, tak dijumpa. Tu tak tahu lah nama gelema dia macam mana dia jadi Caca. Saya pun tak tahu lah. Nama sebenarnya Puan Rosna. Okey, jauh berbenar. Macam mana boleh jadi Caca tu? Caca, cuba kenalkan diri dan bisnes apa dan kenapa nama Caca tu. Mana tahu dia nak tahu. Silakan Caca. Okey, assalamualaikum Sifu dan cikgu-cikgu dan semua seka-seka yang apa yang baik, yang positif. Saya Caca, saya Rosna binti Ahmad, founder kepada Caca Industri Senen Bahad. Pembekal sejuk beku. Dimsum frozen. Memang nama Caca ni daripada kecil ke apa? Nama Caca tu Mak Caca dengan Mak Caca ni Thailand. Caca ni ayah Malaysia. Jadi nama tu nama dulu. Nama Caca tu memang nama Thailand lah. Caca nama tu. Thailand. Kira Caca tu memang ada lah, cuma namanya dalam Thailand lah. Okay, Caca. Caca background Caca adalah Caca memang berniaga dalam bidang apa nama, memang buat dimsum ni dah lama, betul? Betul Sifu. Sebab dia daripada Caca belajar daripada family yang berada di Thailand, betul? Ya. Yeah. Okay, lepas tu Caca, bila Caca berniaga dulu, Caca hanya menggunakan offline? Ya yeah, Sifu, betul. Sebab Caca pernah sharekan gambar. Tim kalau dah ready mungkin boleh sharekan gambar Caca dulu berniaga. Awal-awal dia berniaga dulu hanya offline, betul Caca? Betul Sifu. Bayangkan kalau Caca sekarang masih offline, agak-agak boleh berniaga tak musim PKP ni agak-agak? Tutup buku lah tu ya. Tak boleh jual lah. Sebab tutup, kalau sebab kita lagi, sebab kita tak tahu pun kan. Kalau orang cakap tutup, kita pun tutup je lah. Macam tu lah. Tapi bila kita duduk dalam Artimac kan, Sifu banyak dan cikgu-cikgu pun banyak cakap benda tu kita boleh buat. Jadi apa benda yang kita tak tahu pun kita boleh tanya. Tu Caca nampak gambar Caca mula berniaga ni. Caca. Mungkin Caca ni kan gambar masa tu bawa anak-anak ni berniaga kat mana ni Caca time-time ni? Yang ni dekat Bertam, Bukit Mentajam. Oh, so Caca selalu masuk expo macam ni kan? Kalau sekali masuk ni macam mana Sifu? Tak, Caca kan selalu masuk ke expo-expo macam ni. So sekali masuk join program macam ni, berapa hari you akan Caca akan stay kat program ni? 10 hari Sifu. Tak penat? Penatlah 10 hari tu. Kiranya tu ada kemah yang tadi, ada gambar kemah tu kan. Bermakna Caca akan tidur dekat dalam kemah tu, dalam tu juga. Macam tu lah. Tidur kat kemah, terpaksa tidur 10 hari. Nak tanya jualan dia okey ke tak okey? Boleh lah Sifu, tapi tak macam sekarang lah. Dulu ni macam orang cakap, habis saja habis saja expo tu, duit tu habis je lah. Sebab kita kan banyak nak kena banyak duit expo lagi. Expo pun mahal. Macam kalau untuk satu lot tu pun dapat RM1,000-RM5,000. Macam tu lah. Ikut pada jualan juga. Kadang-kadang tu tak semua tempat kita boleh buat sale. Nah, tengok lagi team ada tak team gambar Puan Caca tu. Dah agak seraga lah kan masa tu kan? Betul Sifu. Kan? Masa tu Caca rasa Caca ada masa depan tak? Tak ada. Masa depan pun tak terfikir kan? Ada tak Caca macam pernah sedih, makanan tak habis, mungkin Caca menitiskan air mata, fikir susah masa tu? Pernah tak mengalami benda-benda macam tu Caca? Pernah Sifu. Apa perasaan dia ketiga tu? Saya tak tahu cakap Caca sebab masa tu macam ni, hanya Caca duduk meniaga kat expo tu semata-mata Caca nak cari duit untuk makan waktu masa sekarang saja macam tu. Caca tak fikir untuk Caca nak macam sekarang ni. Kalau Caca ada duit, apa benda yang Caca kena buat, Caca kena ada duit simpan, Caca boleh beli apa yang Caca nak. Tapi dulu Caca meniaga hanya untuk makan saja, untuk Caca lepas, untuk Caca makan dan pakaian saja, macam tu je. Kan, harap masa kita hanya fikir tentang macam mana boleh sara hidup kan Caca kan? Ya Sifu. Kan pasal nak fikir bermewah-mewah pun Caca, betul tak?
Betul Sifu. Kan berabuk kan mata malam ni kan. Dia orang pun saya nampak dia kata rumah dia orang semua tak sapu sawang ni musim PKP ni. Sedih Sifu. Kadang-kadang kalau kita fikir kita susah tapi kita sendiri tak nak usaha, kita masih lagi nak nak ikut kita punya diri. Kadang-kadang diri kita ni ego. Kita ni sebenarnya ego Sifu. Tu kadang-kadang bila kita sendiri yang tak buang ego kita, kita rasa macam ego tu terletak pada diri kita. Kita sendiri yang patut kena cari ilmu. Kita sendiri patut kena buat sesuatu untuk kita nak bina keluarga kita. Kalau kita masih macam Caca, kalau kata Caca sendiri nak mengharapkan pada orang lain, takkan orang lain boleh tolong kita. Hanya kita sendiri kena buang ego kita, diri kita. Walaupun kita tak pandai, kita tak reti, ada orang yang boleh ajak kita, kita kena follow dia. Kita kena pi macam tu. Caca pun kalau rasa Caca tak duduk dalam hati mat, tak masuk ARB ke RPM ke, Caca tak tahu kot masalah ni. Caca tak tahu Caca macam mana. Caca takkan dapat apa yang Caca dapat sekarang ni. Tapi itulah Caca kan, bila kita kenang peristiwa yang lalu, dia jadikan kita lebih bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Betul Sifu. Kan, pernah tak zaman Caca buat benda tu yang pada seketika yang memang langsung tak ada duit sebab mungkin sale tak dapat, tak ada duit. Kadang-kadang mungkin yelah anak-anak minta sesuatu, kita pun tak dapat nak bagi. Pernah tak Caca mengalami situasi macam tu ketika mula-mula dulu? Sebab kadang orang cakap Caca senang, sebenarnya Caca tak senang. Masa Caca berniaga dekat Expo tu, Caca memang Caca susah sebab lepas habis bila tu Caca kena ada hutang. Caca kena hutang dengan pihak Expo. Kadang-kadang kalau orang yang dekat Expo tu, dia orang akan tahu sebab Caca selalu bawa anak-anak Caca. Sebab Caca takkan tinggal anak Caca walaupun seorang. Anak Caca kena buang sekolah, semua-semua benda tu memang orang kata menguji Caca tau. Tapi sampai ke bila Caca nak duduk dalam keadaan macam ni Sifu? Sampai orang kata Caca dah rasa tahap Caca memang dah teruk dah sangat-sangat. Sampai Caca tak boleh nak Caca kata takkanlah Caca nak duduk kat Expo ni macam dalam sebulan tu Caca hanya boleh duduk dalam rumah beberapa hari saja. Jadi Caca tak ada masa langsung. Anak-anak Caca pun sendiri tolong nego dengan Caca semata-mata nak cari duit. Jadi macam Caca ni jadi macam seorang yang ibu ke, mak ke yang menghukum anak-anak niaga sama-sama cari duit kan. Macam itulah. Tapi bila kadang-kadang Caca tak boleh cakap ni pun, Caca sedih tau. Bila Caca senang pada tahap sekarang ni, Caca kehilangan anak Caca lagi. Jadi masa tu, jadi macam Caca kata, apa yang Allah uji kat Caca sekarang ni, Caca ingat satu benda je. Sifu cakap, apa yang datang daripada ujian tu, kita gunakan satu tu sebagai sedekah. Sedekah tu yang penting, yang pertama yang kita buat. Caca, kalau Caca ingat, kalau Caca ingat anak-anak Caca, ataupun benda yang Caca dulu-dulu buat, Caca akan bagi, Caca akan sedekah. Caca akan, memang Caca akan sedekah. Kalau sehingga sekarang pun, memang Caca akan banyak bersedekah daripada benda lain yang Caca buat. Itu saja. Betul Caca, sebab itulah saya fikir kan. Saya ingat lagi Caca ketika Caca datang kelas kita dulu kan, tahun, bila Caca datang kelas kita tahun lepas? Bulan 3 Sifu. Bulan 3 ni lah yang baru ni kan. Caca kiranya baru je menjadi anak murid saya ni genap setahun. Kan, dan Caca masa tu mulakan mana, ada tak tim gambar dia ketika Caca datang ke kelas kita, kelas kita yang pertama yang Caca datang masa tu. Sebab Caca datang dalam, saya tahu ramai-ramai usahawan di luar sana yang macam tu, yang datang dalam keadaan struggle, jualan tak banyak kan. Macam Caca cakap tadi, saya baru first time dengar, sampai anak dibuang sekolah gara-gara mak nak berniaga kat Expo. Kan, itu pengorbanan. Kadang-kadang orang tak tahu tau macam mana Caca lalui sampai sekarang ni. Tapi Caca syukur sangat sebab Caca fikir macam ni je. Mungkin ujian Allah bagi kat Caca ni untuk setakat ni. Tapi apa perlu yang Caca buat sekarang ni dalam hidup Caca, Caca banyak lagi tim-tim Caca yang agent-agent, master stoki-stoki Caca. Caca tak akan tunjuk kelemahan Caca. Caca mesti akan buat yang terbaik untuk mereka. Walaupun Caca nampak sekarang ni seluruh Malaysia cakap terdingsam, memang power Sifu. Memang Caca cakap memang mereka ni memang power. Sebab daripada hasil tu kadang-kadang semua yang ada ni pun semua di bawah RPM, di bawah Sifu yang jadi agent Caca.
So ramai yang sebenarnya jadi ejen tu pun daripada yang hadir ke RPM kita yang tak ada Sifu. Caca punya ejen dan lebih senang Caca nak handle dia kan. Betul Sifu. Caca RPM ni bukan sekadar nak ajar ilmu marketing sebenarnya Caca, tapi the first thing yang kita buat adalah naikkan semangat dia orang dulu, betul? Betul Sifu. Macam Caca cakap tadi kan, Caca sendiri ketika mula-mula ni kan, ketika Caca datang kan kelas kita, tengok muka Caca pun macam dengan makcik masa tu pakai tudung sebab Caca sakit kepala. Masa tu memang ramai sangat masa kat tu kan panas masa sauna. Caca buang tudung yang belik-belik tu, Caca pakai tudung biasa masa tu. Tapi memang Caca masa ingat kita, kan? Masa ni kita di dewan kita yang datang 3,000 orang dan aircon tak hidup. Memang panas gila tapi Caca masa tu pening juga, tapi Caca fokus lagi lah masa tu. Memang Caca nampak sangat-sangat kiranya sampai Caca dengan Zaza lari pergi duduk depan sekali, memang nak duduk depan sangat-sangat. Caca kenapa, apa faktor yang menyebabkan Caca nak datang ke masa ni, ke datang kelas RPM tu, Roket Pemasaran Momentum ni? Sebab Caca fikir macam ni ya Sifu. Sebenarnya Caca tak fikir kata Caca nak cari ilmu. Caca fikir macam mana Caca nak naikkan skill Caca. Macam mana Caca fikir macam ni. Ataupun aku boleh buka expo ke. Mula-mula dululah Caca punya fikir. Tapi bila Caca balik sebab Caca pernah Sifu cakap dalam RPM tu masa petang, Sifu cakap kita hanya buat satu jenis saja, satu jenis kita punya brand saja. Lepas tu Caca tak tahu apa brand yang aku nak kena buat ni, macam itulah. Sebab kita kan macam orang kata bodoh-bodoh lagi kan, tak tahu apa benda, apa brand yang aku nak kena buat. Jadi apa yang benda yang kita nampak, benda itulah kita akan apa benda yang kita nampak, benda itulah akan jadi benda yang betul yang kita nak kena buat. Lepas tu Caca ni fikir, aku ni meniaga lok cin, aku meniaga dingsam, aku meniaga kerabu Maggi. Takkanlah aku nak buat kerabu Maggi pula kan. Saya fikir, okeylah dingsam je lah. Tu yang masa tu baru naik, dingsam. Tapi lepas RPM tu stop tu masuk expo, memang tak masuk. Buat dingsam dekat rumah saja, tak jadi kilang lagi, buat dingsam saja dulu. Maksudnya Caca, dalam banyak-banyak produk, kita nak kena fokuskan mana yang betul-betul buat duit. Macam tadi saya ada cakap dengan diorang kan, itulah benda pertama yang kena buat. Bukannya pergi sibuk nak gentil banyak benda tapi tak capai apa-apa. Macam-macam kita buat cucuk lah. Macam kita buat cucuk. Macam kita tengah duduk jual kuih. Ada setengah banyak yang kat sini. Ada setengah tu dia bercakap, dia pun jual kuih. Okay, jual kuih ni macam-macam kuih. Curry fuck, frozen lah. Yang tu frozen, yang ni frozen. Semuanya frozen. Bila yang tu benda tu kadang-kadang, kita sendiri yang pening, semua benda kita nak kena buat. Lepas tu semua benda kita nak kena beli. Jadi bila kita fokus pada satu benda tu, macam contoh Caca buat dingsam, hanya dingsam saja yang kita kena pikir bagi naik dulu nama tu, bagi kita punya nama kita kata macam dah kukuh dah kan. Okey, apa perlu kita buat pula untuk kita nak naikkan skill kita yang selebihnya. Macam minta maaf Sifu, macam sekarang ni Caca masih stuck dalam 700,000. Lepas tu Caca nak upgrade untuk Caca nak dapat juga 1 juta sebulan, Caca terpaksa kena buat satu benda. Sebab sekarang ni nama Jakarta dah naik, jadi Caca kena buat Caca bukakan satu lift sushi frozen dan pau untuk Caca nak upgrade kan 300,000 tu untuk jadi 1 juta. Janganlah macam bila kita baru 10K kita nak buat semua benda. Biar bila macam orang kata kita dah okey, kita dah nak mampu, okey apa benda yang kita nak upgrade baru boleh. Macam itulah. Betul. Yang menarik Caca, yang Caca kat tadi, masa Caca datang RPM Roket Pemasaran Momentum tahun lepas, Caca sangkut saya ingat pada 10,000 tau. Betul? Tapi tadi Caca cakap sekarang ni Caca bulan lepas sangkut pada 700,000 tau sale dia. Nampak beza tak? Orang yang datang RPM dengan orang yang tak datang, yang belum datang, ketika dia datang dia sangkut pada 10,000. Sekarang ni pula dia punya sangkut dia apa? Saya sangkut lah Sifu kan. Macam mana ni 700,000, macam dah buat 1 juta. Alhamdulillah pada bulan lepas, bulan Mac, Caca buat 1 juta. Saya pun tak bilang bila dapat nasihat yang betul Caca, betul? Saya pun tak jangka Sifu, sebab masa tu, masa saya si saya 10,000 tu, saya hanya doa tau, saya hanya minta takpelah aku dapat 50,000 pun dah okey, dah okey, dah cukup, rasa macam rasa lega sangat. 50,000 tu tolak untung, tolak pun bersih, dapatlah 20,000 pun dah okey. Tapi Sifu, bila kita dalam belajar, bila macam kita dalam ilmu Sifu, dia macam ni tau, bila Sifu dah tunjuk result, dia macam kuih naik, dia nak cakap ayat pelih pula dah. Dia makin naik,
Jadi kita kita tak boleh duduk diam tau. Kita tak boleh duduk diam. Lepas tu dengan sifu pula Mas duk tanya, okey macam mana? Boleh ke tak boleh? Lepas tu bila dalam coaching pula, sifu dah bagi target yang terlalu tinggi untuk Caca buat. Lepas tu Caca nak kata tak boleh, sedangkan benda tu Caca boleh buat. Pasal apa Caca nak stop macam tu? Jadi kadang-kadang ni dalam ilmu tu sifu, mungkin sifu ajak kami, ada setengah orang mereka takkan faham macam mana sifu ajak. Tetapi bagi kita sendiri, untuk kita nak timbul ilmu pada guru kita, kita kena ambil satu saja benda. Kita orang kata apa, kita kena tawakal dan kita kena reda. Satu saja. Kalau kita rasa macam benda tu betul sangat kita buat dah, kita jangan kali ke belakang. Kita anggap benda tu ujian yang Allah nak bagi kat kita. Macam mana sifu ajak Caca, macam tu lah Caca buat. Ni nak boleh tag ni pun cukup susah. Ha, banyak cabaran. Sebab nak buat ini bukannya satu benda yang senang. Kita bukan main ambil suka hati kita. Yeah. Okay. So Caca, kita nak juga tengok gambar-gambar yang ada yang diorang dah kumpulkan. Sebab kita ni sebenarnya memberikan, malam ni Caca, kita ada 1,300 lebih usahawan bersama dengan kita. Dan kita nak bagi dia inspirasi sebenarnya. Sebab dalam-dalam sub Caca, yeah, kita bagi diorang subsidi sebenarnya setiap bulan RM1,996 dalam bentuk kelas untuk jadi dia punya perangsang pemasaran dan bisnes dia. Mana Tim? Tim boleh je onkan terus gambar tu Tim, untuk kita nak tunjukkan. Sebab kita nak bagi inspirasi tau Caca. Bukan senang daripada 10,000 naik sedikit demi sikit ni kan. Mula daripada gambar Caca start dulu kan. Mana dia tak keluar? Tu kan nampak gambar Caca dulu. Tu dengan anak-anak lah Caca tu kan? Tu anak yang paling kecil, lepas tu nombor 3. Lepas tu dia masuk kelas kita, perjalanan dia, roket pemasaran momentum. Macam yang kita nak buat pada 18 April ni secara online. Ni Caca dah masuk dalam kita punya ultimate circle mentoring kita di Melaka. Lagi cuba tengok gambar-gambar dia, ada lagi? Tim? Ni dia menerima anugerah. Anugerah apa Caca itu? The first million Caca. Betul. Sifu. Okay, dua award yang kita bagi pada Caca baru ni, betul? Betul Sifu. Ni dia bagi sedikit bantuan juga kepada frontliner ke baru ni Caca bagi ni? Ya, bagi. Kiranya semua daerah Alustak dengan Perlis lah. Bagus. Tu yang saya suka, bila anak murid saya dah berjaya, dah ada keuangan yang bagus, boleh menyumbang. Ada lagi tak situ Tim? Apa lagi pencapaian? Cuba tengok. Ada lagi Tim? Dah habis dah. Okay. Kan banyak tak pencapaian Caca bila Caca mulakan dengan kelas roket pemasaran momentum. Dan apa cadangan Caca kepada mereka yang belum datang. Dan kita buat sekarang ni RPM Caca kan, secara online. Dia kat rumah je. Tak adalah RPM sauna lagi macam Caca tu panas tak ada aircon. Kali ni hang pandai-pandai lah pasang kipas angin ke, aircon ke, yang penting hang belajar. Cuba Caca bagi sikit kata-kata untuk push diorang ni berjaya macam Caca ni. Okey, macam ni, untuk semua kadang-kadang tu yang mana yang rasa macam masih 3,000, masih 5,000, 10,000, jangan takut belajar. Sebab saya pun macam tu juga. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita masuk, kita ambil ilmu yang sifu bagi sekarang ni, banyak yang sifu bagi secara free. Follow dulu, kalau macam kata rasa mampu untuk join kelas-kelas sifu, tolong join. Sebab benda tu tak semua orang akan dapat macam mana yang kita dapat. Jangan ikut dan percaya cakap orang selagi orang tu orang tu akan menjatuhkan kita. Jadi kita jangan percaya sesiapa pun. Kita hanya kena untuk tambahkan ilmu kita saja. Kalau kita kurang ilmu, kita tak tahu ke mana tempat yang kita nak pergi. Macam tu. Jadi macam Caca cakap lah, tak pada semua dekat sini yang ada, kalau siapa rasa macam tak kuat untuk nak belajar, untuk nak cari sistem agent ataupun stoki, jangan risau. Caca sendiri pun akan tunjuk macam mana cara-cara nak buat. Nah, insyaAllah kami dekat dalam sini, termasuk dengan sifu sendiri, apa ilmu yang kami ada, kami akan tolong bantu sama-sama. Tapi jangan selalu lupa ilmu. Ilmu tu dia sangat luas. Tetapi kalau kita tak mencari ilmu tu, kita takkan dapat macam mana kita ada sekarang. So betul kan Caca kan? Salah satu benda kalau kita perasan kan Caca dan RPM, salah satu benda yang saya akan tekankan adalah betulkan dulu copywriting. Betul tak Caca benda tu? Betul Sifu. Dan adakah itu membantu Caca untuk naikkan bilangan ejen Caca?
Betul Sifu. Kan? Copywriting tu sangat penting. Kadang-kadang tu macam Sifu cakap lah, copywriting yang terlalu bagi kita sakit hati ni kat customer tu, sebabnya copywriting tu nak bagi mereka rasa, mereka rasa macam mana kedudukan hidup mereka tu. Kalau kita sendiri buat copywriting yang terbaik, macam copywriting, bukan terbaik, copywriting yang macam how wow, macam copywriting yang macam bahagia-bahagia sangat, orang rasa macam benda tu dah biasa. Orang sekarang ni, orang nak copywriting yang boleh bagi orang tu terasa dalam hati, lubuk hati dia. Baru dia rasa macam, oh sebabnya aku ni susah buat ayat macam kita, orang tu seorang yang lupa diri. Jadi baru dia tahu, oh sebabnya diri aku tu macam ni. Bukan aku, kalau kita selalu macam cadangan copywriting yang terlalu bahagia, orang mesti kan impikan benda yang bahagia tu dulu daripada benda yang susah. Baik kita buat copywriting tu melambangkan benda yang payah yang kita nak buat untuk senang. So Caca punya pendapat, sejauh mana bagusnya saya mengajar copywriting? Kalau bagi Caca lah Sifu, setiap RPM dengan ARB ni penuh buku Caca tulis untuk copywriting Caca Sifu. Sebab kadang-kadang copywriting ni dia memberi kesan kepada kepada orang yang macam ni. Kalau kata kita sendiri, kita buat live pun tak semestinya kita buat live tu kita akan cerita benda kita punya produk. Betul. Pencapaian ke apa nak tunjuk Caca, banyak pencapaian dia capai. Kan dalam setahun ni kan Caca kan terlalu banyak kan, ni yang terbaru Caca share hari tu. Dan ya, betul, apa yang Caca nak, maybe Caca fikir benda ni sebab untuk keluarga, betul? Betul Sifu, sampai orang cakap Caca ni gila, Caca memang gila. Caca cakap Caca gila dengan ilmu. Sebab ilmu, kadang-kadang mereka cakap apa ilmu tu, apa ilmu. Sebabnya ilmu ni bukan copywriting, bukan apa, ilmu ni banyak sangat. Kita ada banyak ilmu yang kita perlu belajar. Sebab kat Sifu ni, kalau bagi Caca, bukan satu ataupun dua ilmu yang Sifu bagi kat kami. Ilmu dengan Allah, ilmu dengan hidup, ilmu dengan suasana kita dengan pelanggan. Kadang-kadang semua tu orang tak tahu ilmu suasana kita dengan pelanggan. Macam mana kita nak hadapi bila pelanggan kita tu selalu macam tak jawab apa mesej yang kita bagi kat dia. Tu kita kena tahu. Jadi kadang-kadang ilmu pula, ilmu kita bila kita ada duit apa patut benda kita buat. Nah, tu semua tu dalam merangkumi ilmu. Jangan sangkakan ilmu copywriting saja. Sifu takkan bagi tahu, saya bagi tahu. Tapi memang betul Sifu, sebab dalam segi ilmu ni dia banyak bentuk yang ada pada Sifu. Cuma jangan malas, jangan takut, masuk saja. Yang 10,000 ni, yang 10,000 ke bawah ni, cuba dulu buat apa yang Sifu cakap, insyaAllah mesti akan jadi. Caca pun tak boleh semua. Kalau tak percaya, tanyalah ultimate yang lain, Caca ni boleh ke nak tulis bahasa Inggeris? Caca mesti kena tanya yang ultimate sebelah. Apa dia benda yang tu? Memang betul Caca tak bohong. Sebab benda ni takkanlah kita sendiri-sendiri nak buat benda yang kita tak tahu. Buat apa kita nak jatuhkan kita punya maruah? Kalau kata kita pandai, buat apa kita nak jatuhkan maruah kita sebagai seorang bodoh cikgu, Sifu? Betul. So itulah benda-benda yang banyak kita develop Caca sebenarnya. Sebab kalau kita perasan, banyak benda yang Caca asalnya tak tahu apa yang Caca tak tahu. Ya, dan Sifu, benda tu pertama sekali Caca kita berikan dalam RPM. Dan RPM kali ni Caca kita bagi dia orang daripada pagi sampai ke petang serendah hanya RM50 je Caca. Kan? Kalau RM50 pun dia orang ni berkira-kira nak keluarkan untuk ilmu, macam mana dia nak capai banyak lagi benda lain, betul ke betul Caca? Betul Sifu. RPM ni memang sangat-sangat. Kalau yang 10 tu boleh dapat 15 ke 20 tu pun janganlah bila kita dapat sikit kita nak melungut, oh banyak tu kita dapat, kita dah tak boleh. Jangan melungut. Sebab benda ni sebabnya dia main dengan proses. Dan kita diuji. Bila kita diuji, kita dah down. Sebabnya tak boleh macam tu. Caca pun mula-mula pun down juga. Tapi kita fikir balik, ilmu yang ada ni tak susah kita nak dapat. Cuma kita kena tahu siapa yang akan ajak kita, siapa yang akan perbetulkan kita punya kesalahan.
macam Caca banyak kot sifu betulkan kesalahan Caca. Ha, macam tu. Dulu sifu kan Caca dengar macam garang je. Betul Caca sangat. Aku tak boleh tanya, aku takut lah Caca. Saya ingat sifu ni sangat garang. Sifu bukan garang. Ha. Bila lah intimate sifu memang. Sebab sifu garang tu sifu nak kita lebih fokus, lebih tahu apa benda dan tujuan kita nak buat. Objektif dia lah sifu. Caca, mak bayar kita garang sebab dia nak bina kita Caca. Sebab betul tu kalau you tengok dalam Ultimate Platinum, kadang-kadang memang saya garam sebab saya nak dia bertindak. Saya tak sanggup tengok bila tak buat apa-apa, hidup susah kan Caca kan. Saya nak tanya Caca, takkan sanggup nak balik hidup semula macam dulu tu? Caca duduk kat expo 10 hari tu. Caca tak mau patah balik tu yang Caca selalu tanya cikgu macam mana interview Caca, lepas ke tak lepas sebab Caca dah nak habis dah bulan 5. Oh ya ke? Dah boleh beri kari, dah boleh beri kari sendirilah kot. Tak boleh sifu tu yang Caca tak boleh duduk dah masih duk tanya cikgu kan, sama ada cikgu Caca ni lepas ke interview ni Caca akan teruskan sebab Caca nak bantu ramai lagi orang. Caca nak hidup Caca dalam dalam dunia bersedekah dan ada ilmu yang banyak untuk Caca boleh bantu orang lain. Okey, insyaAllah. Jadi tim, ada tak result Caca yang kita nak sharekan sebagai inspirasi kepada anda semua, kau nak lihat perjalanan Caca bagaimana dia bermula dulu kan, ada tak tim? Cuba tengok tim, ada tak result dia? Siapa nak tengok, siapa boleh fokus 5 minit jadi, lepas tu kita dah habis dah. Okay, ni Caca punya page. Saya rasa brand ni pun Caca dapat dalam kelas kan, Jakarta Dim Sum. Saya rasa sebelum tu Caca tak ada brand kan? Masa RPM. Okay, lepas tu tengok dia result dia. Cuba tengok net result dia punya perkembangan sale 2018 hanya buat lebih kurang masuk expo gerbak-gerbuk kat sana sini pun baru 133,000. Kemudian 2019 dia naik kepada 2.84 juta dan sale masa tu yang Caca ada update masa tu, ada lagi tim? Ada lagi tak dia punya result dia yang latest? Okay, 2019 2.84 juta, 2020 Januari dia buat 889,000. Februari dia 783,000 dan Mac, tahniah Caca melepasi kali pertama, lepas kali pertama 1 juta pertama dalam masa sebulan, betul? Dan tahun ni Caca dah buat 2.4 juta, tahun lepas buat 2.8. Tahun ni baru kuarter pertama dah 2.4, dah lebih kurang 80% ke 90% jualan 2019 Caca. Tahniah Caca, ikut, saya ucapkan. Kalau ikutnya lebih tu sifu. Memang lebih kalau ikut bulan Mac tu, memang lebih. Tapi dia tak cukup pada apa yang kita ada macam target kita kan. Jadi mana yang nak masuk order apa semua tu kita memang dah break untuk stop. Okey, setakat tu je, memang tak boleh dah. Kalau ikutnya Caca rasa boleh lajak lagi. Ha, sekarang ni pun dia tengah lajak lagi, tapi orang cakap apa dia punya kuanta dia tu dia tak cukup. Mesin pun Caca, tak sampai. Apa? Caca, sabar. Kan? Dia orang dah level 1 juta sebulan ni berbeza. Dia punya tak sabar tu kan. Sabar, relax. Pertama sekali Caca syukur dulu. Ya, okay. Betul. Sekarang memang isu kita mesin tak cukup lah, pekerja tak cukup sebab banyak sangat order. Tapi alhamdulillah dia dah mencapai 1 juta pertama sebulan. Dan sifu, kita, alhamdulillah. Apa yang penting adalah Caca kena sentiasa beringat saya lah sebagai reminder Caca yang akan sentiasa remind, relax, tenang. InsyaAllah dia akan break lagi rekod Caca. Kan? Baru setahun dah berada dalam Ultimate ni, dah capai banyak pencapaian dah. Dan saya rasa siapa yang tengok malam ni kalau tak terbakar ni, nah memang tak patutlah tak terbakar. Saya nak tanya berapa ramai yang mengikuti malam ni adalah terbakar dengan apa Caca buat. Caca bukannya berkelulusan tinggi, betul? Caca tak ada degree, tak ada diploma. Betul? Betul, sifu. Betul. Betul. Dia pendidikan biasa tetapi committed nak pergi belajar. Yang lain tu kalau you all hanya sekadar dengar tapi tak buat tindakan seterusnya Caca, dia RPM pun tak nak datang. Online pula tu, susahlah Caca kan? Kalau ikutnya mudah je, duduk kat rumah je ni. Lagi mudah. Dan belajar. Okay. Kalau dia pun cakap kata tak ada duit nak bawa minyak kereta, tak ada duit nak sewa hotel, tak ada duit nak makan, nak pergi jauh-jauh sampai Shah Alam lah, Johor lah, yang tu semuanya dah alasan. Jangan bagi alasan. Online hanya di kat rumah saja. Tak payah keluar mana-mana pun. Terima kasih banyak Caca kerana malam berkongsikan apa nama
sedikit inspirasi yang saya rasa sangat memberi satu galakan kepada mereka yang lihat kita malam ni. Terima kasih Caca. Assalamualaikum Caca. Terima kasih Sifun. Terima kasih banyak-banyak. Nanti dalam coaching kita esok. Okay, so macam mana? Siapa yang rasa terbakar dan nak buat tindakan sekarang? Siapa kat sini nak buat tindakan segera untuk berada dalam kelas RPM kita? Saya rasa sesiapa yang betul-betul nak buat tindakan, anda boleh buat tindakan. Sebab so, kita ada, akan adakan kelas ni. Dan kelas yang saya adakan yang tiap-tiap selasa malam tetap juga kita bagi. Jangan risau. Ini memang percuma. Ini adalah sebagai saya punya macam infak ilmu saya yang saya nak beri kepada anda sebenarnya. Yang mana kita akan menjalankan kelas RPM, Roket Pemasaran Momentum, nak tarik pelanggan secara online. Bagi yang dah pernah mendaftar sebelum ni, yang sepatutnya hadir ke event sebab event kita terpaksa tangguhkan. Sebelum ni mungkin ada yang pernah mendaftar, so anda automatik akan dijemput, di invite untuk hadir ke RPM secara online. Ni adalah kelas dia pada 18 April 2020. Anda boleh mendaftar, link ada diberikan dalam ruangan chat untuk anda terus mendaftar di naktarikpelanggan.com. Okay, yang kita dah lancarkan khas untuk anda. Nanti tak banyak seat eh, walaupun kita buat secara online, tetap ada limit kepada penyertaan. Dia tak boleh juga unlimited. Tak, sebab kita kena bayar. Lagi ramai yang join, lagi bayarannya besar. So, jadi kita berikan anda peluang ini kepada anda. So, saya harap anda grab peluang ini. Grab sebab dia hanyalah serendah RM50 je. RM50 je. Saya tak nak banyak sangat. Saya, anda hanya perlu komitmen anda. Dan bagi yang mendaftar, pastikan sentiasa check email. Okay, check email anda untuk check adakah anda ada menerima jemputan untuk macam mana nak join in ke dalam kelas-kelas kita tu nanti.